Trickers, apa kabar? Kali ini saya akan ngasih tutorial cara masang tempered glass sendiri ya. Jadi lebih murah harganya, membuat kalian yang ngirit-ngirit. Caranya simple. Ini saya udah beli tempered glassnya. Kalau kita masang di counter-counter tuh harganya sekitar 15.000 sampai 20 ya. Ini kalau beli sendiri, masang sendiri tuh cukup 5.000 saja ya. Dan beli tempered glassnya sesuaikan dengan HP kalian ya. Ini kebetulan HP saya Note 7 Pro, Xiaomi Note 7 Pro ya. Kita langsung saja, kita buka dulu softcase-nya. Kita buka softcase-nya ini, dan kita dapat dua buah tisu ya, yang satu basah yang satu kering. Kita buka yang nomor satu ini ya tisunya. Kita lap-lap tel-tel dulu sampai bersih, biar gak ada debu yang nyangkut di HP kalian, biar kelihatan kinclong. Karena cukup mudah dan simple. Bersihin dari sudut ke sudut. Kita bersihin. Ambil ini yang bersih. Kalian bisa subscribe, komen, dan like, biar channel ini berkembang, biar bisa ngasih tutorial terus, menambah wawasan buat kalian. Oke, okay. Ini kalau udah bersih, kita sobat yang tisu nomor 2 ya. Ini yang kedua, yang kering ya, kering. Bersihin lagi biar tadi yang basah biar jadi kering ya. Kalian usahain jangan ada sampai ada debu. Bersihin udah, kita pasang. Ini ada stikernya, kita copot dulu. Kita kletek dulu, terus tempelin di HP kalian dari atas dulu ya. Dari bawah bisa, dari atas juga bisa ya. Lihat pasang. Kalau udah gini, kita iniin aja, itu jalan sendiri lemnya. Kita tunggu ini jalan, ini jalan. Nah, kalian ambil tisu tadi yang kering, terus dimasukin lagi ya biar nempel lemnya. Lagi biar nempel, masih kesulit ya. Dan udah meletek lagi. Tarkatan cukup ya, yang penting soalnya yang sulit biasanya tuh kalau disapu nyangkut, nyangkut. Dan kita lihat hasilnya. Ya, baru kiplong. Ini nggak full ya, soalnya yang full tadi saya pas beli habis, jadi
dapatnya yang ininya kurang full, tapi yang bawah udah full. Bawah udah full ya. Soalnya tadi yang mau yang beli yang full udah habis. Dan seperti ini cara simpel masang TG, mudah dan lebih ngirit, harga 15 ribuan ya. Dan cukup sekian dulu video dari saya. Like kalau suka, dislike kalau gak suka. Makasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.